Assalamualaikum Indonesia. Teka-teki kehadiran Realme 11 series akhirnya resmi terungkap. Yap, melalui sebuah poster, Realme China resmi mengumumkan merilis jajaran smartphone baru pada bulan Mei 2023. Smartphone ini kemungkinan besar adalah Realme 11 Pro series yang terdiri dari Realme 11 Pro dan Realme 11 Pro Plus. Meski belum diungkap secara gamblang, poster tersebut nampak menunjukkan sebuah lingkaran besar yang sepertinya merujuk pada desain modul kamera dari smartphone ini, terutama versi Realme 10 Pro Plus atau varian tertingginya. Realme 11 seri sendiri sebelumnya telah mendapatkan sertifikasi TENA dan di situs tersebut turut terungkap tampilan perangkat dan sejumlah spesifikasi kunci. Dari gambar tersebut tampak bahwa Realme 11 Pro dan Realme 11 Pro Plus menghadirkan pembaruan pada desain back covernya. Modul kameranya kini berupa lingkaran besar yang ditempatkan simetris di bagian tengah atas. Bentuk yang kini sudah semakin umum digunakan terutama pada segmen kelas atas. Terdapat 3 lensa kamera dan LED flash, serta ada pula aksen lingkaran pemanis di dalamnya. Logo Realme pun kini ditempatkan lebih ke tengah. Sementara di bagian depan, Realme 11 Pro yang kemungkinan versi Plus ini kembali menyajikan lengkungan di sisi kanan-kiri layarnya. Ini tentu saja membuatnya tampak lebih mewah. Panelnya kemungkinan masih berjenis AMOLED beresolusi Full HD Plus dengan sajian lubang kecil di bagian tengah atas. Selain telah mendukung refresh rate mencapai 120Hz, sensor fingerprint-nya pun ditempatkan di dalam layarnya. Di sektor mesin, Realme 11 Pro atau Realme 11 Pro Plus akan kembali mengusung prosesor 5G dari MediaTek yang kemungkinan adalah Dimensity 7020 5G yang sudah terkuat dengan fabrikasi 4nm. Begitu pula pada bagian kamera, Realme 11 Pro atau Realme 11 Pro Plus salah satunya disebut kembali menggunakan kamera beresolusi besar mencapai 200MP. Namun bisa juga Realme kembali menggunakan sensor kamera kelas atas seperti yang dilakukan pada Realme 9 Pro Plus. Baterainya kemungkinan juga masih akan berkapasitas 5000mAh dengan teknologi pengisian berdaya maksimal hingga 67W. Sayang hingga saat video ini dibuat, Realme masih belum mengonfirmasi tanggal pasti dari jadwal perilisan ini. Begitu pula dengan kisaran bandrol harganya. Kita tunggu saja di bulan Mei 2023 nanti. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Kira-kira spesifikasi yang seperti apakah yang kamu inginkan dari Realme 11 Pro dan Realme 11 Pro Plus ini nantinya? Langsung tulis saja di kolom komentar, like dan share jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi untuk update informasi terkini dan terpercaya seputar teknologi. Follow juga akun Instagram kami di @beritatekno_id. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum.